Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pekebunku semua dan sahabat yang menonton video nenek ini. Semoga meskipun dalam keadaan cuaca hujan, kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah, karena di luar hujan, tapi nenek tetap melakukan kegiatan untuk keperluan berkebun. Ini nenek punya kulit pisang yang sudah dijemur beberapa hari tapi kurang kering ya. Ini nanti nenek akan sangrai sebentar supaya mudah untuk dihaluskan. Saya buat pupuk padat dari kulit pisang. Ini sebenarnya udah saya keringkan sudah lama ya, dijemur ya, tapi karena hujan terus jadi nggak maksimal keringnya. Kalau musim panas sih nggak perlu disangrai ya, cukup dijemur saja. Ini karena hujan terus, musim hujan ya begini. Bisa giling. Cukup ya, gak usah terlalu halus juga enggak. Ini kulit pisang yang sudah di blender dan dihaluskan. Nah, inilah stok saya. Alhamdulillah, ya, stok pupuk padat. Pupuk di musim hujan. Nah, teman-teman, saya punya kulit telur yang sudah saya bersihkan dan sudah saya jemur. Enggak dijemur sih, hanya di setelah dibersihkan ditaruh di teras atas aja, cuman enggak kehujanan, beberapa hari kering sendiri. Ini akan saya blender untuk menjadi pupuk.
lakukan sampai habis. Ini saya punya satu nampan lagi, teman-teman. Saya akan haluskan semuanya. Hati-hati ya teman-teman, karena setiap nuang pasti ada tepung telurnya itu agak berterbangan, jadi harus hati-hati. Nah, ini yang terakhir ya teman-teman. Jumlahnya semuanya tadi saya sekali masak itu ada sekitar 75-an. Ini saya bikin tepung 2 kali masak, berarti sekitar 150-an butir telur, teman-teman. Ini karena saya kalau Jumat bikin nasi untuk sedekah Jumat berkat. Nasi Jumat berkah. Makanya punya kulit telur sebanyak ini, teman-teman. Yang terakhir. Nah, ini teman-teman, sebelumnya saya juga sudah punya 2 kali penepungan. Ini belum saya gabungin. Berarti ini 75 150. Ini tadi juga 2 kali 150, berarti sekitar 300 butir tepung nih teman-teman. Daripada dibuang ya, kalau pas menunya telur, jadi saya manfaatin kulit telurnya, saya cuci satu persatu, saya jemur, kemudian saya tepung. Ini teman-teman hasilnya. Ini biasanya saya gunakan untuk campuran media tanam, atau saya kadang-kadang saya campurkan untuk membuat POC, teman-teman. Ini saya untuk stok tepung kulit telur. Wish, berat juga ya. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan saya hari ini. Dukung channel Nenek ya dengan memberikan like, comment, and subscribe. Terima kasih.